Halo guys, welcome back kembali lagi di channel Mikael Tan. Dan kali ini masih di Gaming with Mike. Dan kita akan lanjutin game Little Nightmares yang keempat. Jadi kali ini kita akan lanjutin yang kemarin. Dan ikuti terus ya. Let's go. Oke, sekarang kita ngulangnya di tempat penggilingan sosis. Set ngulangnya kurang jauh, Pak. Dan yep, belum ada sosis yang tergiling. Good job, Six. Good job. Ngulangnya jauh sekali. Kita seperti kemarin ya. Dia kembali naik lagi, dan di sini gua kemarin mati di saat mau ngambil kunci. Melihat gua, dan itu cukup mengerikan ya. Apa yang harus gua lakukan kali ini? Ini tombol. Oke, jadi gua mengalihkan perhatiannya. Run, come on. Can do it, Six. Yang gue tau sih katanya namanya Six. Bye. Oke, dia akan turun lagi. Dan di sini kesempatan gue. Kabur. Yes, kabur ke tempat pembuangan, dan itu merupakan sebuah keuntungan. Gelap sekali di sini. Oh, ini boneka yang harus dihancurin. Yeay. Oke, apakah ada jalan lain? Oke, manjat ke sini. But there's nothing. Oh, ke sini, oke. Ya, gua ngeliat gorong-gorong. Dan akhirnya kita bisa melewati si besar itu. Alah, masih ada aja.
berdua lagi-lagi nyuci, sumpah deh. Musik keluar di sini. Dan kita akan melakukan yes you can. Dia tidak jadi ngambil gua karena gua nggak terlihat. Udah, pergi, shush. Oke, gue mulai terlihat lagi dan gue tidak sengaja menginjak pecahan kaca. Sungguh sangat bodoh sekali. Nah, itu ada tombol. Apa yang harus gue lakukan? Menarik tombol tersebut. Empat lagi. Set gue segede gitu gak kelihatan di kolong. Sekarang gue harus kemana? Kak, gue harus naik ke piring-piring yang cantik itu. Tidak! Cukup bermain-mainnya, Six. Hello, it's me. Alah. Bego, pakai acara nabrak segala. Oke. Gue yakin ini harus diputar lah. Jadi gak ada masalah gue muter gini. Bye bye. Dia nunjuk-nunjuk ke atas ke saudaranya. Dia ada di atas katanya. Mungkin soalnya nggak gini. Dia ada di atas. Gak tau gue ngomong apa. Yes. Pindah. Hebat sekali ya. Gila lu kata gue mau kejebakan lu mati lu.
Sumpah. It's gila lu ya. Gak kena, wes. Gila, gila. Hampir aja. Wow. Anjir, dikejar sampai kayak begitu. Ngefans sama gue gitu. Sumpah kacau. It's... apakah itu dia lagi di bawah? Ayo, come on, aku melihat tangga. Ya, yeah, I got it. Okay. Keep going up. Keep climbing. Dan suaranya makin seram sampai di sini. Dan mulai lagi suaranya. Oh, ternyata gue ada di perahu. Dan kali ini gue naik ke atas dan melihat banyak orang yang berjalan dari siluet. Wow, pendakian yang sangat curam sekali. Pantesan tadi di dalamnya goyang-goyang, gue pikir itu gedung biasa, ternyata di dalam perahu. Oke. Keren banget ya, sumpah. Pencahayaannya. Wow. Orang-orang yang naik ke perahu semuanya seperti pemalas, gendut, dan bertopeng. Weird. Aneh, sumpah. Dan gue telah melewati sisi luar dari perahu dan gue naik ke lantai atas. Oke, okay. Au, hampir ketimpa pala gua. Kita ini sebenarnya manusia benar atau bukan juga gua masih kurang tahu. It's still a puzzle. Nonton film itu Spirited Away dan that's the geisha, that's the creepy woman in my dream, that is her. Holy shit, itu dia wanita yang menyeramkan yang waktu pertama kali muncul di mimpi gue sebagai Six. Oke, jangan lagi lah, masa di tempat kayak gini sih ketemu lagi. Set, itu dada makanannya masih dimakan. Bener sumpah ini kayak film Spirited Away. Dimana si yang makan-makan kayak bapak emaknya si itu. Kan dia makan makanan buat para roh. Wadaw, mati gua ntar. Alah. Intinya mereka jadi pemalas. Wow.
gue mesti berhati-hati. Udah pasti dia ngeliat ya. Oke, stop it. Dan gue dikejar-kejar oleh dia, larinya cepet banget, sumpah asli. Untung masih aja. Kayaknya lu sama benda yang bergerak depan bener ya. Gila. No. What are you doing with my body? No. Udah, cukup. Gila, ini manusia kelaparan ini. Buat apa fungsinya gue begini? Lari, run for your life. Ow! Wow, tangannya gak nyampe. Menyeramkan sekali. Oke, jadi gua harus kesini. Lari salah, nggak lari salah. Ini orang kayak nggak dikasih makan 2 minggu kali ya. Apa yang harus gue? Nggak bisa gua jatohin ya bangkunya. Kan kalau bisa dijatuhin kan seru gitu. Gua kayak jatuh. Kayak gak ada yang mungkin lagi. Please, oh shit, what are you doing? Sumpah, gila, gue udah jalan susah-susah. Shit, man. Kurang konsentrasi. Gua harus lebih berkonsentrasi. Yes. Okay. I can get away from you. Akus. Ada sesuatu yang bergerak, pasti dikejar, sumpah. Nih, gue lewat atas nih. Boom, tuh, kejar gue. Aduh, tuh, diapain gue? Dikencet. Oke. Gua akan mencari tempat yang lebih tenang dari sini. Oh. Nih, lihat nih. Inilah
akibatnya jika kau bermain dengan yang sesuatu yang kecil. Okay, easy. Yes, gua kembali menuju sini dan gua melihat si anjay. Lah, anjay. Mendingan gua kabur. Udah bodoh, biarkan. Okay, it's time to get in here. Sudah kembali keluar lagi dan dia sepertinya masih kesal dengan apa yang gua lakukan tadi. Sekarang yang gua bingung, gua mesti kemana? Kacanya ada jalannya di belakangnya. Keren sekali kaca ini. Wow. Masuk. Sip. Keren ya, kacanya tembus ke belakang. Alah. Gue bisa jatuh di belah sini, coy. Bye-bye, sucker. Okay. Okay. So, gue rasa cukup sampai di sini Little Nightmare kali ini dan Little Nightmare kelima, dan gue akan lanjutin di next episode, di next video seperti biasa. And don't forget to like, comment, and subscribe, karena dengan like, comment, dan subscribe lo itu gue bisa menentukan apakah gue harus melanjutkan bikin YouTube gue atau enggak. Okay? And thank you so much for watching and see ya.